Hai, Assalamualaikum anak-anak teacher. Okay, hari ni hari Khamis. Thursday. Hari ni teacher nak ajar huruf Jawi. Apa dia huruf Jawi? Ha, inilah dia huruf Jawi. Jom kita baca sama-sama. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa, sa, jim, jim, ha, ha, ho, ho, dal, dal, zel, zel, ro, ro, zai, zai, sin, sin, shin, shin. Sợi, sợi, đợi, đợi, to, to, giò, giò, ain, ain, rin, rin, pha, pha, cough, cough, calf, calf, lam, lam. Mim, mim, nun, nun, wow, wow, ha, ha, lam alif, hamza, hamza, ya, ya. Jom kita buat aktiviti sama-sama. Okay, anak-anak teacher buka buku Jawi muka surat 28 dan juga 29. Okay, aktiviti yang pertama. Arahannya suruh warnakan jawapan yang betul. Okay, anak-anak teacher perlu sediakan pensel warna. Anak-anak teacher perlu warnakan jawapan yang betul, iaitu jawapan huruf yang sama. Contohnya yang pertama huruf za. Huruf za. Okey, cuba tengok mana dua ni bentuk dia, huruf dia sama. Ha. Za. Ni dot. Dot. Ni za. Okey, jadinya jawapan yang betul ini za. Seterusnya, huruf yang kedua ialah sin. 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 Ni sin, ni sod. Jawapannya ni sin. Maka anak-anak kita kena kalikan huruf sin. Okey, seterusnya huruf shin. Shin. Shin ada titik tiga. Sin tak ada titik. Okey, ni shin. Ni sin. Okey, jawapan dia ni. Okey, seterusnya huruf sod. Huruf sod tak ada titik. Ni huruf za. Ni huruf sod. Jawapannya ni sod. Okay, maka anak teacher perlu warnakan huruf sod. Okay, last sekali huruf dot. Huruf dot ada satu titik sahaja. Ada satu titik sahaja. Cuba tengok mana yang ada satu titik. Huruf dot. Huruf shin. Okay, ni jawapan dia. Okey, aktiviti seterusnya kita akan buat sambungkan garis putus-putus. Okey, mula-mula kita nak buat huruf Z. Okey, yang kedua kita nak buat huruf sin. Huruf sin. Okey,
buat huruf sin. Huruf sin ada dua gigi, lepas tu ada perut besar je. Ha, huruf sin. Seterusnya kita nak buat huruf shin. Huruf shin ada titik tiga. Okey, huruf shin pun ada dua gigi, perut besar, lepas tu ada tiga titik. Dah siap. Seterusnya kita nak buat huruf sod. Huruf sod. Okey, huruf sod kita buat kepala dia dulu, lepas tu buat perut dia pula. Kepala dia, perut dia. Dah siap. Seterusnya kita nak buat huruf dot. Dot ada satu titik. Okey, cara buat huruf dot sama macam huruf sod, cuma dot ada titik. Kita buat kepala dia, perut dia, lepas tu titik. Kepala dia, perut dia, titik. Kepala dia. Okey, dah siap.